melukis. So again, welcome back with me. Oke, di hari ini tanggal 19 Januari 2022 ya guys ya. Ini gue gak tahu kalian menotis apa enggak, karena ini sebenarnya ada di menu shop, lalu ada di menu value pack bulanan. Ini menurut gue sesuatu yang cukup worth it jikalau kita hoki. Nah ini gue penasaran nih guys, kalian boleh ikutan ini. Kenapa? Karena ya ini jatuhnya gacha sih, tapi dengan hanya 15 diamond itu kita bisa dapetin salah satu hadiah yang menurut gue sangat worth it. Kita baca dulu. Buka untuk memperoleh rare skin fragment 5 kali, magic dust 100 kali, dan salah satu hadiah berikut, skin permanen atau trial card 7 hari. Jadi ada chance untuk buat dapetin skin permanen ternyata. Dimana di sana ada Lancelot, ada Kimi, dan juga ada Nana. Yang mana ini adalah skin epic kalau gue nggak salah ya. Floral Knight, Frostwing, dan juga Mecha Baby. Ini adalah skin epic yang mana kalau kita beli itu dengan harga 899. Dan ini tidak bisa dibeli lebih dari satu kali. Jadi jatuhnya benar-benar satu kali keberuntungan aja. Kalau kalian beruntung bisa dapetin, kalau enggak ya udah selesai. Jadi Moonton membuat sesimpel itu karena memang tidak ingin membuat diamond kita habis seandainya nanti zonk. Jadi mungkin tujuannya seperti itu. Jadi di sini batas pembeliannya itu hanya satu per satu. Di sini gue bakalan coba, dan ini sebenarnya juga lagi diskon ya, dari harga normalnya itu 95 sekali gacha sekarang menjadi 15 diamond saja. Ya memang di sini ada sampah-sampah sih, seperti magic dust, lalu bisa dapetin sampahnya magic dust doang ya, sisanya kayak rare skin fragment. Itu menurut gua bukan sampah, itu sesuatu yang item penting ya, yang mana nanti bisa ditukarkan dengan skin di fragment shop. Ya sisanya trial card 7 hari itu kalau seandainya zonk. Nah seandainya beruntung tuh bisa dapetin skin permanen. Gua bakalan coba di dua akun ya, nanti gua bakalan login akun gua yang satunya, yang kemarin gua isiin diamond dari aplikasi yang katanya ilegal. Nanti gua sekalian tunjukin aja video ini ya guys ya, apakah diamondnya minus atau enggak. Well di akun gue yang ini kita akan coba aja langsung. Let's go, dengan 15 diamond kita dapat skin apa, atau jangan-jangan tidak guys. Ini kalau dapat skin jangan lupa tag gue di Instagram, atau juga bisa komen di bawah ya. Nanti kalau kalian nge-tag di IG bakalan gue repost. Iya masa dari sekian banyaknya yang nyoba nggak ada yang dapat, kan nggak mungkin guys. Kalau di gue gagal siapa tahu di kalian berhasil. Let's go kita buka ya. Ini dia, cuma 15 diamond doang guys masalahnya guys. Murah banget cok. Let's go. Nah ini dia guys ya, mostly value pack. Nah tuh guys, baca guys. Buka untuk mendapatkan bla 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 dan juga skin permanen. Jadi ini kita kayak semacam membeli box ya, yang bernama Monthly Value Pack ini. Langsung aja kita buka box ya. 1, 2, 3. Oke. Frostwing, oh trial guys. Oh ternyata dapatnya itu banyak ya, bukan salah satu guys. Dapatnya itu banyak loh. 15 diamond dapatnya banyak, termasuk dari skin trial 7 hari. Cuman udah punya ya guys ya. Bisa trial aja gue udah punya, cok. Ditukar dengan ini battle point kalau nggak salah. Oke, di akun pertama gagal buat dapetin skin permanen. Kita coba di akun gue yang satunya. Let's go. Di sini gue udah login ke akun gue yang satunya, dan sekaligus kita lihat ya diamondnya minus apa enggak. Buat yang belum ngerti, kemarin tuh gue sempat isiin akun ini pakai aplikasi yang katanya ilegal, dan ya sejauh ini masih belum ada minus-minus sih guys. Diamondnya utuh ya, 1500 diamond. Jadi mungkin ini sekaligus part kedua aja gue gabungin di video ini, karena kan kemarin gue janji ke kalian bakalan ngabarin. Sebenarnya udah gue kabarin juga di Instagram ya. Intinya diamond gue tidak ada masalah sejauh ini sampai tanggal 19, dan itu aman-aman aja, nggak ada minus. Jadi kemarin berita yang mengatakan di Facebook katanya diamondnya bakalan minus kalau pakai aplikasi Diamond Tree, kemungkinan sih kayaknya hoax. Atau kalau misalnya bener ya udah itu apes aja. Di gue 1400 diamond masuk, dan ya aman-aman aja sampai sekarang. Itu sedikit informasi aja dari kelanjutan video yang kemarin gue ngebahas tentang aplikasi yang katanya bisa bikin diamond minus. Jawabannya ya ternyata di gue aman-aman aja. Let's go, kita pakai diamond haram ya, karena gue nggak beli. Kita pakai diamond yang tidak sah ini, langsung menggunakan ini ya guys ya. Apakah bisa guys? Let's go. Tuh bisa guys, buat beli bisa. Diamond gue berkurang, nggak ada masalah gitu kan. Oke, mudah-mudahan dapat please Moonton. Ini kalau dapat sih GG sih, soalnya ada chance gitu guys buat dapetin skin permanen ya. Let's go. 1, 2, 3. Ria lagi, dan sama-sama dapetin Frostwing. Dan kalau misalnya kita udah beli ya udah, boxnya hilang, karena yang tadi Moonton bilang kesempatan membeli itu cuma satu kali guys. Jadi udah nggak ada lagi boxnya di sini ya seharusnya ya. Nah kan udah nggak ada kan, cuman itu doang, cuman sekali doang. Jadi jatuhnya ya udah gacha sekali, keberuntungan sekali. Which is kalau misalnya kita zonk pun ya udah 15 diamond hilang. Menurut gua nggak rugi-rugi amat, karena kita dapat rare skin fragment 5 biji dan magic dust 100, dan juga item-item yang lainnya. Ya kalau beruntung bisa dapetin skin permanen. Kalian coba aja, siapa tahu di kalian ada yang beruntung. Kalau di gua dua akun ya, dua-duanya zonk sih. Tapi siapa tahu di kalian beruntung, langsung komen di bawah atau tag gua di Instagram. Itu aja mungkin sedikit video dari gue. Terima kasih udah nonton dari sampai akhir. So, jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.